Pak Tali, jeung ajaulna jumlah antayan kolot siswa dina PPDB SMA tahun 2018, salasa hijina di Depok, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika miharep, kolot siswa leuwih tenang tur sabar. Pangnak itu aturan Kemendikbud anu nyindekeun hasil seleksi dumasar anu panghalana daftar, ukur mawa pangaruh anu leutik kana hasil PPDB. Memang gimana, di aturan Kemendikbudnya itu salah satunya adalah ada pasal yang menyatakan bahwa apabila ada nilai yang sama dalam hal ini gitu. Jadi yang seleksi berikutnya itu adalah artinya yang duluan daftar. Nah ini mungkin yang informasinya seolah-olah yang daftar paling duluan itulah yang akan di... Poe Senen mangkukna jumlah warga nu sejak ngadaptarkeun barudakna ke SMA Kungsi Ngajaul di Jawa Barat. Samalah di Depok Kungsi Ngarandapan Rere Jewan. Kadisdik Provinsi Jawa Barat nembrakeun eta hal teh karandapan lantaran dina taun samemehna di Depok ukur aya 700 urang anu daftar, tapi dina Poe Senen mangkukna nitih 2000 urang anu daftar. Kita sudah mengeluarkan SOP, jadi bagaimana misalnya penyediaan ruangan, kemudian SDM-nya juga kita sudah kita latih, kemudian mereka juga harus melakukan pelatihan kembali. Memang Depok itu yang kemarin tahun sebelumnya itu hanya 700 Pak yang daftar. Kemarin memang tanpa kita prediksi ternyata ada 2000 gitu. Jadi memang, tapi sekarang nanti Bapak bisa lihat bahwa mereka sekarang sudah cukup bagus, sudah masang tenda ya. Kemudian antrian juga sudah sedemikian karena kemarin sore kita langsung instruksikan, langsung evaluasi. Mungkin sekarang bisa dilihat juga di Depok. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika miharep sakumna kolot siswa leuwih tenang turta sabar nalika ngantai ngadagu giliran daftar sarta tetap ngaping barudakna. Pihakna kedah janji sakumna Satuan Dinas Pendidikan Jawa Barat bakal ngaladenan anu daftar sahadehadena. Budi Hartati, Bandung TV.